السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tuan-tuan, puan-puan, sidan jemaah yang dikasih sekalian, sepatutnya pagi ini kita punya kuliah adalah sambungan daripada kitab Mahasinus Syariah karya Imam Asy-Syafi'i Al-Kabir mengenai hikmah ataupun sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membentuk syariat Islam seperti yang kita lakukan pada hari ini. Oleh kerana saya baru sampai saja dapat berita kematian keluarga di kampung, jadi saya tak boleh nak bagi kuliah yang tu sebab tak habis baca buku pagi tadi. Di antara nak balik kampung ke nak jumpa tuan-tuan, jadi tajuk kuliah kita pagi ini kita tukarlah. Yang buku tu kita bincang bulan depan. Tajuk pagi ini tuan-tuan ialah bagaimana memberi nasihat atau memberi teguran mengikut model Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkasnya tuan-tuan, di sana ada dua perbezaan ataupun ada dua perkara yang membezakan di antara teguran dengan nasihat. Kadangkala nasihat itu dilihat adalah teguran dan teguran itu adalah nasihat. Namun jika kita perhatikan dengan lebih mendalam, teguran ada bezanya dengan nasihat dalam dua perkara. Pertama, teguran mestilah berlaku di antara orang yang lebih tahu kepada orang yang tidak tahu. Dengan kata lain, seorang yang ingin memberi teguran mestilah dia seorang yang alim tentang perkara yang ingin dia tegurkan. Tidak boleh seseorang itu ingin menegur sesuatu perkara sedangkan dia sendiri pun tidak tahu tentang perkara tersebut. Berbeza dengan nasihat, di mana bila kita sebut memberi nasihat, maka semua orang boleh memberi nasihat. Maka sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah. Nabi kata agama itu adalah nasihat. Dan ianya boleh diberi oleh semua orang. Baik orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah, baik orang yang setara ataupun orang rendah kepada orang yang lebih tinggi. Cuba kita dengar baginda SAW mengulas hadis ad-dinun nasihah. Kata Nabi, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qila liman ya Rasulullah, maka ditanya kepada Nabi, nasihat itu untuk siapa? Maka kata Nabi, lillah wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatahum. Nasihat itu untuk Allah, untuk Rasul, untuk pemimpin orang-orang yang beriman dan juga untuk semua kita. Maka itu menunjukkan kepada kita tuan-tuan bahawa kita tidak boleh
mengecualikan diri kita daripada memberi nasihat. Kerana nasihat itu merangkumi semua orang Islam. Dan kita juga semua tahu bahawa hubungan ataupun taraf hubungan kita itu tidak sama. Jika dilihat ataupun didongak ke atas, kita ada Allah, ada Rasul, ada guru, ada ustaz, ada ketua, ada menteri, ada orang yang lebih tinggi dari kita. Dan bila kita memandang setara, kita dapati ada orang yang setara dengan kita, iaitu kawan-kawan kita. Dan bila kita menjenguk ke bawah, kita dapati ada orang lebih rendah dari kita, iaitu isteri, anak-anak dan sebagainya. Maka itulah adalah rangkuman kepada nasihat tadi. Berbeza dengan memberi teguran. Berbeza dengan memberi teguran. Jadi sebab itu, bila nasihat, semua orang harus terlibat. Tapi bila memberi teguran, bukan semua orang kena tegur orang. Sebab itu, tuan-tuan, baginda SAW, bila menyebut mengenai amar makruf nahi mungkar, perkataan nahi mungkar merujuk kepada makna tegur ataupun cegah mungkar. Perkataan mencegah merujuk kepada penguatkuasaan. Perkataan mencegah merujuk kepada sesuatu yang bersifat menegur. Jadi oleh kerana itulah, ada perkara-perkara yang dikongsi bersama di antara nasihat dan teguran, dan ada perkara-perkara yang hanya menjadi prasyarat kepada teguran. Jadi oleh kerana kepala saya pun tak berapa betul pagi ni, duk ingat nak balik ya. Jadi yang pasal nasihat tu hutang lah ya, bayar lain kali. Berhutang banyak dah, doktor tolong catat lah ya, hutang kita bayar lah. Bukan hutang duit tuan-tuan, hutang ilmu. Beritahu separuh, lepas tu tak beritahu lagi. Yang boleh saya beritahu pagi ni ialah apakah syarat kalau kita ingin menegur. Itu cukup. Sebab syarat untuk menegur ada empat. Manakala syarat ataupun cara nak beri nasihat ada sembilan. Jadi kalau campur dua tu pukul 10 baru habis. Jadi kepala saya dah nak balik kampung dah ni. Jadi saya sebut yang empat je lah. Yang sembilan tu hutang. Okey tuan-tuan. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, kita dapati ayat Al-Quran itu menyatakan kedua-duanya. Adakala para nabi itu digambarkan sebagai orang yang memberi teguran. Dan pada kadang-kala yang lain, ada ayat yang menyatakan nabi itu sebagai seorang penasihat. Jadi oleh kerana itu, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan, dalam hidup ini, kalau kita tak boleh menegur, itu tidak aib. Tetapi kalau kita tak mahu memberi nasihat, itu aib. Jadi jadikanlah diri kita sebagai seorang penasihat. Dan sesiapa yang mampu, yang lebih baik, jadikanlah diri dia sebagai seorang penegur. Tapi jangan sesekali menjadi seorang yang penegur tetapi tidak tahu memberi nasihat. Begitulah lebih kurang. Maksudnya kalau kita tak boleh, tak berani tegur orang, itu tak mengapa. Tapi setidak-tidaknya biarlah kita menasihati orang. Tapi kalau kita nak jadi seorang yang tegur orang tetapi tidak tahu cara memberi nasihat, maka kita adalah orang yang amat malang. Jadi nak tak nak, tuan-tuan kena belajar kedua-duanya. Nasihat dan juga teguran. Seperti yang saya sebut tadi tuan-tuan, bahawa menegur dia berbeza dengan nasihat. Kerana menegur biasanya merujuk kepada orang yang ingin menegur itu mesti lebih tahu daripada orang yang ingin ditegurnya. Bermaksud syarat ilmu mesti ada pada orang yang menegur. Jadi jika kita tidak mempunyai ilmu tentang sesuatu perkara secara lebih mendalam,
maka lebih baik kita no comment daripada kita comment. Lebih baik kita tak tahu dan tak berkata apa-apa daripada kita komen. Misalnya kita lihat sekarang pasal isu itu dan isu ini, hanya kita baca dekat wallpaper, dekat Facebook, dekat WhatsApp, maka kita pun terus ceramah. Ianya amat-amat mengaibkan. Kita tak tahu pun sepak terajang dalam suatu benda, tapi kita berdegar-degar bercakap itu dan ini. Jadi lebih baik tuan-tuan kita bercakap apa yang kita tahu daripada kita bercakap apa yang kita tak tahu. Jadi oleh kerana itu, jika kita ingin bersikap sebagai seorang yang ingin menegur kesilapan orang, maka ada empat perkara asas perlu diperhatikan terlebih dahulu. Sebaliknya, jika kita ingin menasihati seseorang, maka ada 9 perkara yang perlu kita ikuti. Jadi oleh kerana akibat ataupun implikasi daripada teguran itu lebih besar daripada nasihat, maka kita dahulukan teguran, barulah kita bicara pasal nasihat. Kenapa harus didahulukan teguran? Kerana teguran, dia ada implikasi. Ya, bila sebut implikasi itu, maksudnya dia ada kesan tak baik. Berbeza dengan nasihat. Nasihat tak ada implikasi. Nasihat hanya ada reaksi. Hanya ada tindak balas. Jadi oleh kerana hasil ataupun kesan daripada nasihat ialah reaction, reaksi tadi, maka dia boleh ditangguhkan. Berbeza dengan teguran, dia ada implikasi. Implikasi daripada teguran itu, jika teguran itu berhemah dan betul, maka implikasinya baik. Tetapi jika teguran itu tidak berhemah dan tak betul, maka implikasinya buruk. Jadi oleh kerana itulah, para ulama menyenaraikan 4 perkara yang paling fundamental. Jika kita ingin menegur seseorang, maka 4 perkara tersebut jangan diabaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di antara ciri seorang yang cerdik ialah orang itu akan berfikir sebelum bertindak. Di antara ciri kebodohan seseorang, orang itu bertindak dulu baru dia fikir. Maka sebab itulah ada sepotong hadis yang daif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Kegelojohan, kegopohan itu adalah dari syaitan yang menyebabkan penyesalan. Jadi oleh kerana kita ingin bersikap menegur orang di atas kesilapan orang, maka kita mesti adalah seorang yang bijak. Kalaupun tidak bijak itu menjadi satu sifat yang hakiki pada kita, biarlah setidak-tidaknya tindakan kita dalam menegur itu adalah bijak. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam satu ungkapannya. Kata Sayyidina Ali, tanda orang jahil, dia suka menyunting. Ataupun dengan kata lebih mudah pada riwayat, ataupun kata lebih mudah faham dalam bahasa kita, tanda orang tu jahil, dia suka copy paste, dia suka forward, dia suka cakap. Jadi sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dekat Facebook, dekat WhatsApp, dekat blog, jika orang tu dapat je satu maklumat baru, kemudian dia terus WhatsApp dekat grup dan dia terus letak dekat Facebook dia, ataupun dia forward dekat Facebook dia, itu tanda orang tu bodoh.
Kalaulah cerdik itu tidak menjadi ciri kita, maka cover-coverlah diri kita supaya orang tak nampak kita bodoh. Maka sebab itu tuan-tuan tengok dekat Facebook itu, orang yang selalu buat notification, beri maklumat baru dekat Facebook dia, sama ada forward daripada apa yang dia terima ataupun copy paste daripada apa yang dia jumpa ataupun ulas apa yang dia dengar. Maka itu tanda kebodohan orang, tuan-tuan. Sebabnya dia merasakan dengan cara berbuat begitu maka dia kelihatan seorang yang hebat, tapi sebenarnya dia dilihat bodoh. Sebaliknya seorang yang cerdik, kata Sayyidina Ali, ataupun seorang yang alim, seorang yang akan melihat situasi dahulu barulah dia mengatakan sesuatu. Adakala perkara salah itu tak perlu ditegur masa itu, maka dia tak tegur. Dan bukan bermaksud bila dia tak tegur masa itu akan menjadikan dia berdosa, kerana masanya tidak sesuai. Masanya tidak sesuai. Misalnya seorang doktor merawat seorang pesakit. Seorang doktor merawat seorang pesakit. Pada pesakit itu ada penyakit kulit dan ada kencing manis. Ada sakit kulit, ada kencing manis. Ada kurap. Samanya juga ada kencing manis. Kalau doktor itu cerdik, tuan-tuan, doktor itu hanya akan beri ubat kencing manis dulu. Dia tak akan bagi ubat kurap. Cuba bayangkan kalau doktor tu bagi ubat kurap ada 5 jenis. Ubat kencing manis ada 5 jenis. Tuan-tuan rasa orang sakit tu makan dah ubat tu. Dia tong sampah kan. Dia kata banyaknya doktor bagi ubat. Akhirnya dia buang ubat kurap separuh, dia buang ubat kencing manis separuh. Dia makan separuh-separuh. Kencing manis pun tak hilang, kurap pun bertambah. Tuan-tuan. Tapi kalau doktor tu cerdik, dia nampak kurap tu, dia buat tak nampak je kurap tu. Kurap tu penyakit juga. Tapi dia fokuskan pada kencing manis dulu. Cik, jaga makan, jaga tu, jaga ni. Jadi bila pasien itu kerap datang, akhirnya kencing manis dah sembuh, maka doktor tu tanya, mana kurap hari tu? Oh, ada doktor. Daripada poho pergi punggung pula. Maka doktor barulah ubat kurapnya, tuan-tuan. Itu kalau doktor cerdik lah. Yang doktor ada depan kita ni, dia buat macam tu. Dia bagi sikit-sikit. Dia tak bagi semua penyakit kena sembuh dalam satu masa. Kesian dekat buah pinggan nak kita ubat yang masuk tu, tuan-tuan. Jadi begitu juga apabila kita nak nasihat, apabila kita nak tegur orang, maka orang yang kita nak tegur itu kena analisis dulu. Kita nak tegur orang tu, kita kena analisis dulu. Jika orang yang kita nak tegur itu lebih rendah dari kita, itu enteng, gampang, mudah. Anak kita mudah, mungkin pula telinga, sudahlah. Tapi kalau orang yang buat salah tu ialah orang yang setara atau lebih tinggi dari kita, kena buat macam mana? Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan baru je report duty kerja, jawatan pun kontrak. Tak? Jawatan pun kontrak lagi. Lepas 3 bulan kerja, dapat gaji, buatlah down payment Viva 660. Tiba-tiba tuan-tuan nampak bos tuan-tuan yang akan sokong untuk tuan-tuan confirm ada buat salah. Tuan-tuan nak baca ada hadis. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadu qaulil haqqi amaman sultanil jair. Tuan-tuan nak apa hadis tu? Jihad yang paling besar ialah bercakap benar depan bos yang salah dan zalim.
Maka tuan-tuan pun pergi masuk pintu bah. Akhirnya dia kata, saya bagi notis bulan, awak berhenti. Habis Viva 660, siapa nak bayar? Tentang. Sebab yang buat salah tu bos kita itu salah. Kalau anak kita tak apa, terpulas telinga. Ini bos kita tentang. Jadi sebab itu sebelum kita bagi teguran dekat orang, analisis situasi dulu. Siapa orang yang kita nak tegur tu? Dia orang tinggi pada kita ke atau orang rendah dari kita? Jadi oleh kerana implikasinya adalah kecil, bila orang yang kita nak tegur tu rendah dari kita, maka kita bawa perbincangan tentang orang rendah dari kita sekali dengan nasihat nanti yang dihutangkan itu. Yang nak sebut pagi ni ialah jika kita nak menegur orang, dan orang yang kita nak tegur itu lebih tinggi ataupun lebih besar kedudukannya dari kita, maka bila tuan-tuan nak buat begitu, ada empat perkara yang perlu diambil kira. Pertama sekali tuan-tuan, bila tuan-tuan nak tegur orang yang lebih besar dari kita tadi, bila dia buat salah, tuan-tuan hanya diizinkan menegur kesalahan yang tidak khilaf hukumnya di kalangan ulama. Kalau khilaf, baik tak payah tegur. Ya, kalau khilaf. Maksudnya, misalnya lah, ya, kita nak tegur tuan imam masjid. Apa kesalahan tuan imam? Iaitu bining seorang lagi. Tak payah tegur tuan. Tak payah tegur. Sebab bining seorang lagi ni, dia tidak salah dari segi syarak, cuma dia salah dari segi emosi. Tak payah tegur. Ikut dia lah. Selagi dia belum langgar empat, empat tu jangan tegur lagi tuan-tuan. Bila dia lima baru, lima tu pun boleh. Bila dia cerai seorang, lepas tu dia nikah pula, boleh lagi tuan-tuan. Jangan tegur tuan-tuan. Biar je lah. Kita nak buat macam mana tuan-tuan? Sebab tu imam kita tu turbo. Kita punyanya enjin kancin nenek kosong ya. Dia 9 series punya BMW turbo VGR lagi. Itu nak kata kan? Teguran hanya boleh ditegur jika salah yang dibuat oleh orang atas pada kita tadi salahnya kotai dari segi hukumnya. Dia berzina, dia minum arak, yang tu kotai. Dia ambil duit masjid, itu kotai tuan-tuan. Tapi kalau benda tu sama-sama ada pandangan yang kata boleh, maka tak payahlah kita tegur, sebab teguran itu ada implikasi. Tapi kalau kita nak nasihat, boleh. Nak tegur, tak payah. Sebab apa? Sebab implikasi daripada teguran itu adalah implikasi yang tidak selesa. Misalnya tuan-tuan bercakap pasal hisap rokok. Saya tak pernah tegur jemaah surau saya pasal hisap rokok. Sebab dia tidak kotai, tidak semua ulama kata hisap rokok haram. Buktinya ada ustaz hisap rokok. Takkan ada ustaz nak buat benda haram? Ada ustaz hisap rokok. Katakan doktor tak tahu, kita tengok bila gusi merah tu, gigitan kot celah tu hisap rokok lah tuan-tuan. Tapi kalau isap dadah, ya betul, haram. Sebabnya ada ustaz-ustaz yang isap rokok, dia kata rokok ni macam gula. Kenapa tak haramkan gula? Sebab orang kena kecil manis, kerak kaki juga, mati juga.
sebab makan gula berlebihan. Jadi yang haram pada rokok tu, rokok berlebihan. Saya tak rokok berlebihan. Seperti gula yang tidak berlebihan. Ada orang kata gitu. Jadi bagi kita, jika ustaz tadi nak nasihat jemaah kat bawah ni, okeylah, sebab jemaah lebih rendah dari ustaz. Maka ustaz kata jangan hisap rokok. Tapi kalau ustaz nak pergi nasihat mufti, mufti tu kan tinggi lagi dari ustaz. Jadi tak payahlah, biarlah. Betul lagi kalau orang tu hisap rokok, dah masuk tahun ke-60 dah, maka biarlah dia mati dengan rokoknya. Tuan-tuan, yang kita nak sekatnya, hok muda jangan hisap rokok. Cukuplah yang tua ni, biarlah dia, tuan-tuan. Nak buat macam mana? Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita baca Al-Fatihah untuk dia tadi, tuan-tuan. Sebab dia dah sebati, tuan-tuan. Yang muda jangan hisap rokok. Tapi bila dia buat satu benda salah, yang salah itu ialah tidak khilaf di kalangan ulama, maka ya betul kita kena tegur. Tapi bila dia dah buat silap yang betul tadi, tuan-tuan, tak boleh tegur lagi. Baru satu je syarat ada. Pergi pula kepada syarat yang kedua. Syarat yang kedua, tuan-tuan, kesilapan yang dibuat oleh orang-orang yang lebih besar daripada kita itu, kita hendaklah tegur mereka apabila kita dapati ianya dibuat secara terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, marra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran. Apa makna lihat? Lihat bermaksud kita nampak dengan mata kepala kita dan kita pasti nampak dan pasti. Tapi kalau kita skodeng, tak boleh cegah mungkar dengan alasan ambo skodeng. Misalnya masjid ada lajnah amar makruf nahi mungkar, maka masjid pun buat jadual AJK, lajnah amar makruf nahi mungkar, kita akan mengendap rumah-rumah janda di country home. Tak boleh, tuan-tuan. Kenapa? Dengan alasan nak cegah mungkar janda nanti berzina, berdosa, tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan pergi kerabat dinding rumah orang tengok, astaghfirullahalazim. Tak boleh gitu, tuan-tuan. Agama tak ajar, tuan-tuan. Agama ajar man ra'a, siapa nampak. Nampak ni maksudnya dia buat depan orang. Kita tengok, bukan kita dengar-dengar, bukan kita tahu-tahu. Kita mesti tengok baru tegak. Kalau kita dengar, tuan-tuan, ramai orang bawa cerita je, tuan-tuan. Tuan-tuan percaya dalam surat khabar, tuan-tuan, semua direka-reka je, tuan-tuan. Kalau tidak masakan, surat khabar disaman, semua kena saman tu, tuan-tuan. Bermaksud cerita yang dibawa itu ialah cerita yang dimanipulasi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok gambar saya dekat media elektronik, handsome tuan-tuan saya, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok saya sebenar handsome lah. Handsome tu sebab tak ada orang lain, banglahan. Kenapa tuan-tuan tengok dekat media elektronik handsome? Sebab sebelum saya letak gambar saya, saya modified dengan 3 software. Mula-mula pergi Adobe Photoshop. Lepas Adobe Photoshop, pergi kepada Microsoft Picture Editor. Lepas tu akhir sekali pergi kat Paint, nak buat keduk-keduk sikit. Lepas tu baru Bright Sharp. Lepas tu baru Post. Gak tuan-tuan percaya muka tu, tuan-tuan. Ni hak betul, tuan-tuan. Ro'ah, hak tengok tu. Hak tengok tu betul, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, bila kita nak tegur orang, jangan percaya dengan WhatsApp. Jangan percaya. Tengok.
Sebab Allah akan tanya kita mu tegur ke tidak bila mu tengok. Bila kita tak tengok, tidak menjadi tanggungjawab kita untuk kita tegur. Saya tengok. Saya nak kata apa? Mari tuan-tuan dengar cerita seorang pesalah kenakan Saidina Umar. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Orang ni memang salah dah. Tapi dia libas Saidina Umar, gugur kes. Kita semua tahu bahawa Saidina Umar ni sepanjang dia jadi khalifah, malam-malam dia suka ronda. Dia ronda. Bila dia ronda, dia tengok satu rumah itu semacam disyaki ada buat maksiat. Maka Umar pun kerabak dinding. Banyak ngendap. Jadi bila Umar ngendap, orang dalam rumah tu sah lah memang dia buat maksiat. Jadi Umar pun balik. Pagi esok bila buka pejabat, Umar panggil orang tadi. Orang tu pun datang. Dia kata, semalam saya nampak kamu buat maksiat begian, 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 begian. Kamu mengaku tak? Maka kata Saidina Umar, kata orang tadi kepada Saidina Umar, dah awak tengok, ngaku je lah. Betul kan? Sebab dah kamu tengok, betul kan? Takkan saya tak ngaku. Okey, dia pun, Umar pun tanya dia, ada apa-apa nak cakap? Dia kata, Khalifah Umar, kamu tuduh saya dengan satu pertuduhan dan saya mengaku. Ya, saya salah. Saya nak tuduh kamu dengan tiga pula pertuduhan. Hai, kita tuduh dia satu, dia nak tuduh kita tiga. Ya, tiga aku nak charge kamu. Pertama, kata orang tu, agama kita ajar kita kalau nak masuk rumah orang, bagi salam. Apa tak bagi salam? Kan? Faham tak lagi salah? Yang kedua, agama kita ajar bila nak masuk rumah orang, masuk ke pintu. Bapa muka bak dinding. Pintu ada, bapa muka bak dinding. Masuk ke pintu lah. Agama kita ajar yang ketiga, jangan skodeng orang. Bapa mu skodeng. Wala tajassasu, wala yartab ba'dukum ba'da. Umar kena tiga. Umar kata gugur laki semalam. Tak kena dakwah tuan-tuan. Dia kena tiga tuan-tuan. Nah, sebutnya tuan-tuan, Kita tidak diajar oleh agama kita pergi ngendap orang, pergi cari salah orang. Itu bukan agama kita ajar. Tapi kalau dia dah buat terang-terangan, dia buat dosa dekat Maldives, kemudian dia post dekat wall Facebook, tu teranglah. Sebab dia tunjuk sendiri. Tapi kalau orang lain ambil masa dia tidur, tak boleh tuan-tuan. Bukan dia je tidur terkangkang, kita teruk lagi tuan-tuan. Cuma umat muju orang tak ambil sebab uduh kurang banyak sangat tuan-tuan. Apa yang kita nak itu kan tak boleh tuan-tuan. Cerita orang, aib orang ini tuan-tuan, tak boleh kita sebar, melainkan bila dia sendiri yang buat benda tu dan dia berbangga. Maka betul lah. Maka sebab itu Nabi kata, man ro'a minkum mungkaran. Bila kamu tengok mungkar. Itu pun di kalangan adalah hadis itu, bila tengok mungkar pun Nabi kata, siapa boleh tegur dengan tangan, buatlah dengan tangan. Tak boleh dengan tangan, dengan mulut. Tak boleh dengan mulut, dengan hati. Berarti masih ada pilihan dalam menegur apa yang salah yang sudah confirm. Jadi jika kita belum confirm tentang salah seseorang tuan-tuan, jangan tegur. Kerana kalau kita tegur, dia memperlihatkan betapa bodohnya kita. Kita tu. Dan tuan-tuan takkan tak tahu, dalam hidup ini terlalu banyak spekulasi, terlalu banyak persepsi, terlalu banyak andaian. Jadi kalau kita memberi komentar kononnya nak menjadi penegur dalam spekulasi, persepsi, manipulasi,
maka akan kelihatanlah bahawa kita itu bodoh. Supaya kita nampak baik, maka kita pastikan yang salah itu salah dulu. Saya pernah buat satu benda tolol dalam hidup saya. Dan selepas daripada itu, saya berjanji tak akan ulangnya lagi. Dan saya harap tuan-tuan jangan membuat perkara tolol yang pernah saya buat ini. Ianya tidak lama berlaku. Lebih kurang bulan 12 yang bukan 12, bulan 1 yang lalu. 5 hari bulan Januari, pegawai kerajaan dapat bonus setengah bulan gaji. Jadi orang-orang yang jual barang ni dia cukup pandai. Lepas masuk je bonus, dia pun datang rumah. Ada seorang ustazah daripada Kelantan. Orang Kelantan ni kan banyak pandai menjual. Dia bawa lah tudung Farida dekat isteri saya. Gak Farida punya tudung ni mahal tuan-tuan, paling murah 200. Jadi dia letak dekat rumah isteri, rumah saya tu sedozing. Jadi kalau 200 satu kali dengan 12, habislah bonus Datuk Najib bagi dekat bini saya tu. Jadi saya pun balik rumah hari tu, entah kena makan anak tebuan mana kali ikut, panah moodnya. Balik-balik saya tengok isteri saya sedang menggayakan kesemua tudung-tudung yang ditinggalkan itu. Jadi saya duk ingat dia nak beli semua. Maka saya pun membebelah, baca ayat Quran, baca hadis Nabi, marah ke dia sebab saya ingat dia nak beli semua. Tuan-tuan, akhirnya dia terkilan dengan marah saya tadi. Dia bawa semua tudung tadi masuk bilik tidur, kunci. Nanya aku dua hari tidur luar, tuan-tuan, baju kena gosok sendiri. Dan dia marah kita. Lepas dua hari bila buka sekolah, saya tengok semua tudung-tudung itu diletak kembali dalam paper bag yang dibawa. Maka saya pun nak pujuklah isteri saya. Saya kata ambil lah, tak apa abang bayar. Bonus abang mahal lagi, abang bayar tak apa, tak apa. Dia tengok kat saya, terus berlalu masuk kereta. Sebelum dia tutup pintu kereta, dia kata, saya bukan nak beli, saya nak try je. Takkan try pun salah. Kan bodoh, betul kan? Maka tuan-tuan jangan ulang kebodohan guru tuan-tuan itu. Sebab apa? Sebab kita nampak je teruk, pop. Tanya kat dulu dia nak beli ke, dia tak. Tanya dulu. Itu mujur bini. Kalau pegawai daerah, kalau Tok Imam, tidak malu tuan-tuan. Itu mujur bini. Jadi sepanjang minggu ni kan, menang dia banyak. Dah kita kan kena libah. Teruk benar tu. Jadi dia nak pergi ke mana pun, iyalah, nak kodoh, hak silap gitu tuan-tuan. Dan kata ilmu psikologi, sekali kita buat salah, kita kena buat 50 kali baik baru tertutup. Nah ya tuan-tuan, jadi oleh kerana itu, biarlah kita dilihat perfect walaupun tidak perfect. Iaitu bila nak tegur orang, confirm dulu. Bila tak confirm, apa pandangan ustaz? No comment. No comment. Sebab kita tak tahu, kita hanya dengar ujung-ujung telinga. Comment buat apa? Tapi kalau kita dah tahu, kita faham, kita tengok, okey, kita komen. Sebab apa? Sebab kita nak tegur. Dan tegur itu mesti ada ilmu tentang benda yang kita nak tegur. Jadi nak senyumnya tuan-tuan, dalam hidup ini ada kala ada orang dia tidak salah, tetapi dia menjadi mangsa situasi. Saya nak tanya tuan-tuan, jika ada seorang uduh, ada seorang comel, contohlah, contoh, ada tiga buah kereta berlanggar, tiga buah kereta berlanggar. Kereta tengah, dia kena langgar dan dia langgar. Kereta depan, dia kena langgar. Kereta belakang, dia melanggar.
Keluarlah tiga orang reba daripada kereta duduk tepi jalan. Dua orang cantik, seorang uduh gemuk hitam pendek. Tuan-tuan lalu, tuan-tuan lalu dekat situ. Tuan-tuan akan kata, siapa bawa kereta belakang? Mesti tuan-tuan kata, hak hitam pendek gemuk tu hak bawa belakang tuan-tuan. Persepsi, tuan-tuan persepsi. Tuan-tuan kata, Allah, dah lah uduh hitam, bawa kereta tak pandai pula. Sedangkan yang hitam tu lah duduk depan sekali tu, dia kena langgar tuan-tuan. Maka selamatlah yang cantik tu, yang cantik gedik pula. Walaupun dia buat salah tuan-tuan, walaupun dia buat salah. Tak percaya, cuba tuan-tuan masuk lift, ada orang uduh, ada orang comel, lepas tu bang ketuk. Tuan-tuan tengok kat siapa? Mesti tuan-tuan tengok hak gemuk hitam, dah lah uduh ketuk pula. Padahal aku kuru gedik tu ketuk tuan-tuan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, dalam hidup ini terlalu banyak manipulasi, persepsi, spekulasi dan sebagainya. Jadi supaya kita tidak terjebak dalam fitnah, maka ada baiknya kalau kita tak tahu, kita jangan komen. Tak tahu, no komen. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, bila kita nak tegur orang, bila kita nak tegur orang, maka kita tengok apa kuasa yang ada pada kita. Ya, apa kuasa yang ada pada kita. Jika kita tidak mempunyai kuasa yang legal, maka tak payahlah kita bertindak. Memadailah kita popek-popek sahaja. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita menegur orang yang lebih besar dari kita dan kita bertindak, tidak untung bagi kita tetapi malang bagi kita. Kita hanya tak perlu bertindak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa dia duduk di Mekah, dia tengok orang menyembah berhala dan masuk neraka 13 tahun, tuan-tuan. Itu kan umat dia, bukan sekadar umat, keluarga dia yang sembah berhala tu. Apa Nabi buat? Ada Nabi pergi buat macam Nabi Ibrahim? Tak. Ni tak buat tuan-tuan. Ada Nabi lempang Abu Lahab? Tuan-tuan ingat Nabi takut ke dengan Abu Lahab tu? Tak takut tuan-tuan. Nabi pernah wrestling masa Nabi duduk di Madinah dengan juara wrestling dalam pasar Unkaz tu. Menang Nabi tuan-tuan. Enggak buku Abu Jahal lembek kelepang gitu. Enggak tuan-tuan ingat Abu Jahal berani? Penakut apa? Masa Hamzah masuk Islam. Bila Hamzah masuk Islam, Abu Jahal kutuk Nabi. Hamzah lompat duduk depan Abu Jahal, dia ketuk dengan ulu pedang, senyap Abu Jahal. Apa Abu Lahab berdarah, dia ketuk kepum. Darah tak lawan. Itu baru Hamzah. Tuan-tuan ingat Nabi takut lah. Dia tak takut. Tapi dia tahu dia tak ada kuasa liga. Dia tak payahlah bertindak. Dia tak bertindak pun. Dia hanya jangan sembah, jangan sembah. Dan dalam tempoh tu kan ramai orang mati. Tak usah neraka kan? Masuk neraka. Tapi nak buat macam mana? Tapi bila Nabi dah buka kota Mekah, dia dapat kuasa yang liga. Orang Mekah semua akur dan menerima panggil kemenangan baginda SAW. Barulah dia cakap dekat Ali, ya Ali, sawil maqabir, ratakanlah kubur. Khasiril asnam, hancurkanlah berhala. Baru dia suruh. Berapa lama? Dia tunggu 21 tahun. Baru dia buat, tuan-tuan. Baru dia buat. Maka begitu jugalah kita, tuan-tuan. Memang banyak maksiat yang kita tengok di jalanan. Tapi kita tak ada kuasa liga. Kita tak ada kuasa liga. Kita tak boleh tengok budak-budak Melayu yang duduk kat supermarket, kita pergi tarik skirt dia. Eh, ni apa jenis orang ni? Rasulullah. Tariklah tuan-tuan, akan dicaj dan disaman oleh kapal sing gangguan seksual, tuan-tuan. Tak pasal-pasal kena denda 12,000. Sudah tak kata.
legal, tuan-tuan. Hanya boleh kita nasihat, tegur. Tak boleh, tuan-tuan. Tegur tak boleh. Tuan-tuan, bila pergi ke taman dekat KLCC tu kan ramai anak-anak Melayu duduk bercengkar ramah. Apa makna cengkar ramah? Cengkar ni maksudnya cekor, lepas tu ramah. Okay, cekor ramah kan. Dia duduk bercekor ramah situ. Cekor ramah, cekor ramah. Jadi oleh kerana dia duduk bercengkar ramah kat situ, kita ustaz tengok, maksiat lah kan. Tapi oleh kerana nak tegur tak ada kuasa legal, maka tak boleh tegur. Macam mana nak buat? Bila dia bercengkar ramah atas kerusi, kita pergi duduk sebelah. Itu je lah. Dia mesti kata kacau daun. Saya kata ni tempat awam, saya boleh duduk juga sebelah menikmati pemandangan. Jadi dia pun lari pergi duduk kat lain. Bila dia lari, dia buat pula, kita pergi duduk pula sebelah. Dia kata, pakcik tak boleh duduk tempat lain. Saya rasa seronok duduk kat sini. Awak kan seronok kan? Ha, dia. Gitu je lah, boleh. Tak boleh nak basah budak lempang. Kena tangkap, tuan-tuan. Kita tak boleh nak kata apa. Tapi sekadar duduk gitulah. Bila kita duduk, dia malu kat kita. Dia pun lari. Itu je lah yang kita boleh buat. Sebab kita tak ada kuasa legal tu. Sama jugalah penguatkuasa-penguatkuasa agama. Tuan-tuan ingat undang-undang bagi ke kat dia untuk tangkap orang? Tak ada, tuan-tuan. Yang tangkap orang salah jenayah agama tu, yang boleh tangkapnya polis. Maka sebab itu penguatkuasa kena pergi bersamanya ada polis. Jadi kita hanya sekadar AJK, unit amar makruf nahi mungkar masjid. Jangan duduk. Wah. Jangan, tuan-tuan. Bila berlaku, kita tegur je lah. Tapi jangan bertindak. Sebab kita tidak ada kuasa legal tadi. Jadi nak buat macam mana? Itulah yang terbatas yang kita ada. Yang terakhir sekali, tuan-tuan. Apabila kita nak tegur orang, kita kena ingat ya bahawa manusia itu dosa yang dia buat banyak kategori. Ada dosa yang dia panggil tak masuk neraka, tak masuk syurga, ada dosa yang masuk neraka. Mana besar tuan-tuan, dosa tak masuk syurga dengan dosa masuk neraka? Ha? Nah, cuba jawab. Dosa masuk neraka dengan dosa tak masuk syurga. Dosa masuk neraka tak besar tak? Ha, itu dia panggil falasi dalam berfikir. Doktor kata dia falasi. Falasi ni Inggeris panggil false. F-A-L-S-E. Iaitu silap dalam berfikir. Dosa yang paling besar ialah dosa tak masuk syurga lah, tuan-tuan. Bukan dosa masuk neraka. Sebab dosa masuk neraka ni dia transit sekejap kat neraka tu, dia masuk syurga pula. Yang tak masuk syurga ni besar, tak masuk langsung, tuan-tuan. Jadi bila kita bertemu dengan orang yang buat dosa masuk neraka dan seorang lagi buat dosa tak masuk syurga, kita tegah yang tak masuk syurga dulu. Tuan-tuan pening kan? Baru sikit pening dah. Ya Allah, panggil lagi. Mari ambo buat contoh. Tuan-tuan pergi ke Sabah. Orang Sabah baru masuk Islam. Betul kan? Usia Islam di Sabah tu satu generasi pun tak habis lagi. Zaman Tun Datu Mustafa je yang baru masuk. Sekitar tahun 70-an gitu. Maksudnya orang Sabah tu Islam, kalau masuk dengan Tun Datu Mustafa pun tak mati lagi. Jadi berarti di Sabah orangnya Islamnya baru, dosanya masih banyak. Jadi bila kita tengok orang Sabah nak murtad, kita kena halang dia lebih awal. Tapi walaupun dia Islam, dia sekali-sekala minum tuak, biar je lah tuan-tuan. Sebab Kelantan yang Islamnya sudah 500 tahun pun minum arak juga, tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan, kita jangan terlalu keras dengan orang yang baru masuk Islam. Dia
Jangan bila dia masuk Islam hari ni, esok kita ajak dia qiyamul lail, bengong dia, tuan-tuan. Taklah. Dia mari kat kita, kita jumpa dia pukul 10 kedai kopi. Oh, Acung, macam mana? Oi, seronok masuk Islam, relax saja. Subuh tak sembahyang lagi. Oh, kena sembahyang enggak? Pukul 10 pun tak apalah subuh, tuan-tuan. Dia baru masuk Islam, tuan-tuan. Dia baru masuk Islam. Yang kita nak marah sembahyang subuh pukul 10 tu ialah orang hok lama dah Islam tu, dekat nak mati tak sembahyang lagi waktu tu. Ni baru masuk, tuan-tuan. Biasa jelah. Sebab penting bagi Acung itu jangan kapi. Itu lebih penting daripada jangan masuk neraka. Itu lebih penting. Jadi sebab itu bila kita duduk dalam masyarakat, orang besar pada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan. Tuan-tuan cakap sedaklah, tuan-tuan baik. Sebenarnya kita pun tak baik mana, sebab tak ada peluang buat jahat je. Oh, leyo kau baik, tuan-tuan. Ambo tak percaya mana. Tak ada orang tino goda kita, patu pitip, tak ada. Apa tu kan? Pangkat, tak ada kau satu tu jadi baik itu. Sebab ambo kena ramai orang baik bila ada pangkat renyuk juga, tuan-tuan. Tengok, tuan-tuan. Jadi apatah lagi orang tu berpangkat sejak dari kecil lagi, tuan-tuan. Maka sebab itu, tuan-tuan, orang yang kaya, dia baik, lebih baik daripada orang miskin, dia baik. Maka sebab itu, seorang pemerintah, dia tak perlu qiyamul lail untuk masuk syurga. Pemerintah ni dia buat satu je, dia masuk syurga dah. Iaitu dia perlu adil. Pemerintah ni dia adil je. Dia duduk bawah arasy Allah. Pemerintah. Kan kita pernah dengar sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah Ta'ala letak bawah arasy. Ialah seorang raja yang adil. Habis. Kita hanya perlu minta dengan dia adil je. Yang lain tu bukanlah kata boleh. Tapi gitulah. Kita pula kalau adil tak besar mana peredah, sebab bini seorang, anak seorang, dua orang je lah dapat manfaat, tuan-tuan. No, pemerintah adil, rakyat ada 28 juta, 28 juta dapat nikmat. Itu yang dia perlu adil je. Maka oleh kerana kita kalau adil pun tak dapat banyak manfaat, maka tu yang kena pulu dengan semayang. Kena buat lah. Maka sebab itu, selain daripada raja, selain daripada pemerintah, lelaki yang sentiasa mari masjid. Oh, kita lah, sebab pejabat pun tak ada. Pencing pula, oh, mari lah, tuan-tuan, sebab kita ada situ, tuan-tuan. Ini tak nak suruh orang tu support kita. Kita support, tuan-tuan. Kita support. Jadi sebab itu, Allah tu dia pandai, dia bagi kategori. Orang yang macam ni, gini. Ada seorang pakcik tu, dia bercerita kat saya sambil-sambil minum kopi. Dia kata, ustaz, pakcik ni kira boleh duduk bawah arasy ke? Wah, kenapa pakcik? Dia kata, pakcik ada dengar ustaz sebut, tapi bukan ustaz lah, ustaz lain. Dia kata, tak tahulah hadis tu sahih ke tidak. Jika ada seseorang lelaki yang digoda oleh perempuan dan dia kata dia menolak, maka orang tak diduduk bawah arasy. Maka saya cakap dekat dia, betul hadis tu sahih, tapi pak cik tak dapat offer tu. Oh, kenapa pula ustaz? Sebab ada orang goda saya. Sebabnya pak cik digoda setelah tua, tak larat baru tak pergi. Pak cik tu nak pergi cuma tak larat, jadi dia tak dapat offer tu. Offer yang dapat ialah lelaki muda yang break tak makan tu, yang tak, tapi dia break juga. Oh, tu baru tu. Ni dah tua nak akak senapan pun tak gerak orang goda, kita pun kata ini akhafullah. Bukan akhafullah, tak gerak. Jadi yang tu tak boleh masuk yang tu. Dia ada kategori masing-masing. Dia ada kategori masing-masing.
Maka sebab itulah kita respect dekat Yusuf. Kenapa? Kerana Yusuf digoda masa umur 20 tahun. Itu tu yang respect tu. Tapi kalau orang goda kita lah ni tuan-tuan, kata seorang datuk, dia kata orang lelaki ni 25 sampai 35 dia panggil pandangan hidup. Pandang tu hidup terus tuan-tuan. 36 sampai 46 dia panggil pegangan hidup. 46 sampai 60 dia panggil perjuangan hidup. Nak berhidup tu kena berjuang dulu tuan-tuan. Jadi kalau kita lepas daripada tahap perjuangan hidup, kalau orang goda kita kata ini akhafullah. Rahsia hidup dah pula betul kan? Tak ada apa lah tuan-tuan. Dia offernya pada pandangan hidup. Offer tu duduk kat situ. Maka sebab itu disebut rajulun. Rajulun tu maksudnya jantan. Jatah. Iaitu orang jatah hak tengah kuasa nafsunya kuat. Ada orang tina comel goda dia, come on babe, baru dapat pahala tu. Jadi kita hak tua ni tak ada ruang. Ada kita hak lain lah. Iaitu kemah lain kata, bila nangis mengenang dosa mengalir air mata. Ambil hak tu lah. Kalau kita dosa banyak kan, ambil hak tu. Ada juga kemah kita pun, tapi jangan nak ambil kemah orang. Kemah orang lain lepas musim dah tetap. Jadi Allah Ta'ala tu dia buat kemah tujuh tu sebab setiap kategori orang dia boleh masuk. Jadi tuan-tuan tak boleh nak suruh budak muda masuk kemah orang tua. Tak boleh. Jangan suruh orang tua pergi masuk kemah orang muda. Kata Saidina Ali lagi, kaum itu akan baik jika anak mudanya suka meniru gaya orang tua. Kaum itu akan hancur jika orang tua meniru gaya anak muda. Maka sebab itu kita tak boleh tengok kilauan emas. Betul kan? Kilauan emas tu sebab tua tercingat-cingat, tercingat-cingat, tak pentah tu. Uduh sangat. Perut boroi, alignment lari doa. Tapi kita boleh gelak bila rancangan bersama Aznin. Sebab dia budak-budak. Maka sebab itu kadang-kadang kita bagi je anak perempuan kita yang baby tu pakai mini skirt. Betul kan? Tak apa, sebab dia baby. Kadang-kadang dia panas kita buang baju kan, bogel tu, naked gitu kan. Tapi tak apalah sebab dia baby. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat macam tu juga keluar masjid. Tak masalah. Jadi berarti tuan-tuan setiap level itu ada ukuran, ukuran, ukuran. Jadi bagi kita tuan-tuan yang cerdik ini, kita tengoklah. Orang ni bila dia buat dosa, ada ruang lagi tak untuk kita tegur dia. Tapi mungkin bukan hari ini, esok, lusa, tulak, tegurlah tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan meraihkan empat perkara tersebut, maka tuan-tuan sudah mengambil kira bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan amar makruf nahi mungkar. Jadi akhirnya kita lihat orang-orang yang ditegur oleh Nabi itu ada di kalangan mereka yang tak sempat mendengar nasihat Nabi, akhirnya masuk neraka. Tapi hasil yang dapat dicapai oleh Nabi ialah baginda sallallahu alaihi wasallam memberi impak yang baik apabila baginda menegur. Ada kala terpaksa berperang, ya berperang. Tapi ada kala terpaksa mengalah, Nabi mengalah. Kita jangan baca sahaja bahawa Nabi itu berperang je bila dia tegur mungkar. Kenapa tuan-tuan tak baca cerita Nabi mengalah dalam perjanjian Hudaibiyah? Dia juga mencegah kemungkaran. Tapi kemungkaran itu dicegah dengan bentuk mengalah. Jadi tidaklah bermaksud bila kita mengalah, bila kita berdiplomasi, bila kita berunding, maka kita sudah tidak menegur kejahatan ataupun kemungkaran. Sebaliknya, dia menggambarkan kepada kebijaksanaan yang ada pada kita, yang kita buat ianya secara kolektif.
Ada kalau perlu keras, kita keras. Ada pala perlu begitu dan sebagainya. Jadi itulah lebih kurang apa yang saya baca daripada beberapa tulisan para ulama, antaranya disebut oleh Yusuf Qaradawi, Muhammad Al-Ghazali dan sebagainya, dalam menasihati kita agar kita bila menegur, biarlah teguran itu membina dan membawa kebaikan. Hutang saya itu insyaAllah kita bayar bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.